dan selalu setia belajar bersama dengan Pak Petrus di channel Mati Sumat, Solusi Matematika. Anak-anak, kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada saat ini kita bisa bertemu kembali meskipun hanya melalui video ini. Semoga kalian tetap sehat, ceria, dan semangat, tentunya juga siap untuk belajar bersama di Solusi Matematika. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistik, khususnya bagaimana menentukan modus. Nah, apa itu modus? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Modus adalah data yang sering muncul. Kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh pertama, tabungan bulan selama 6 hari tercatat sebagai berikut dalam bentuk rupiah: 10.000, 15.000, 5.000, 5.000, 10.000, dan 10.000. Tentukan modus dari data tersebut. Pembahasannya, pertama kita analisa datanya. 5.000 muncul berapa kali, 10.000 berapa, 15.000 berapa. 5.000 di sini muncul 2 kali. 10.000 muncul 3 kali. Dan 15.000 muncul 1 kali. Nah, kalau kita perhatikan data ini, maka data yang sering muncul adalah 10.000, yaitu muncul paling banyak 3 kali. Sehingga modusnya adalah 10.000. Berikut contoh nomor 2. Hasil penimbangan berat badan siswa SD Harapan tercatat sebagai berikut, satuannya kilogram. Tentukan modus dari data tersebut. Kita analisa datanya, 33 sampai dengan 39. Nah, kita lihat, kita cermati, angka yang paling kecil adalah 33. Nah, 33 muncul berapa kali? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muncul 6 kali. 33 muncul 6 kali. Berikutnya 34. 34 muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4. Nah, muncul 4 kali. Berikutnya 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 35 muncul 9 kali. Berikut 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muncul 6 kali. Berikut 37. Muncul 1, 2. 37 muncul 2 kali. 38. 38 tidak ada. 39. 39. 1, 2, 3. Muncul 3 kali. Kalau kita cermati, data yang muncul paling banyak, yang sering muncul adalah
yang 9 kali muncul adalah 35. Sehingga bisa dikatakan modusnya adalah 35 kg. Nah, bagaimana misalnya kalau datanya seperti ini dalam bentuk tabel? Nah, kalau dalam bentuk tabel tentu saja akan lebih mudah karena sudah jadi tabel. Nah, tabel penilaian harian matematika. Nilai 50 sampai dengan 100 banyak siswanya. Nilai 50 4 siswa, 65 siswa, 70 14 siswa, 80 14 siswa, 90 10 siswa, 103 siswa, jumlahnya ada 50. Nah, tentukan modusnya. Kalau kita lihat, berarti nilai yang sering muncul itu ada dua, itu 70 dan 80, masing-masing muncul 14 kali. Maka modusnya adalah 70 dan 80. Jadi modusnya ada dua, yaitu 70 dan 80, karena ini sama-sama sering muncul, yaitu muncul paling banyak 14 kali. Berikut contoh nomor 4, tabel jadwal les renang. Jadi 4, jadi 6 anak, Abi, Beni, Cynthia, Dimas, Emil, Vina. Nah, mereka melaksanakan les renang pada hari-hari tertentu. Masing-masing frekuensinya, banyaknya mereka berlatih dalam satu minggu adalah 3 kali. Tentukan modusnya. Nah, kita lihat di sini, ya, masing-masing anak itu melakukan les dalam satu minggu itu ada 3 kali. Nah, kalau demikian, manakah yang sering muncul? Nah, masing-masing ini sama, maka tidak ada yang sering muncul, berarti sama. Sehingga dengan demikian, maka modus dari data ini adalah tidak ada, karena masing-masing sama. Jadi modusnya tidak ada. Berikut contoh nomor 5. Nah, bagaimana kalau bentuknya itu diagram batang? Perhatikan di sini diagram kendaraan yang lewat Jalan Raya Perwira. Nah, sepeda ini, beca, sepeda motor, dan angkutan kota. Nah, tentukan modus dari diagram tersebut. Pembahasannya, kita lihat di sini, ya, kendaraan yang melewati jalur Jalan Raya Perwira adalah sepeda, beca, dan sepeda motor. Nah, kita lihat di sini berapa banyak sepeda yang lewat. Ini kita lihat, nah, yang paling atas ini lurus dengan angka berapa ini? Nah, angka 50, maka di sini sepeda ada 50. Yang lewat ada 50 sepeda. Berikutnya beca. Beca ini, berarti ini beca 30 dan sepeda motor 65, angkot 40. Nah, kita lihat di sini yang paling banyak lewat, kendaraan yang paling banyak lewat di Jalan Raya Perwira dalam kurun waktu tertentu adalah sepeda motor, yaitu sebanyak 65 kali. Jadi berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui bahwa kendaraan yang melintas di Jalan Raya Perwira adalah sepeda motor dengan frekuensi sebanyak 60 kali. Sehingga bisa dikatakan, maka modus dari data tersebut adalah sepeda motor. Sekarang coba kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, diketahui ada 8 mobil sedang melintas di
jalan raya dengan kecepatan masing-masing dalam satuan kilometer per jam, yaitu 60, 80, 70, 50, 60, 70, 75, 45. Tentukan modus data tersebut. Berikut yang kedua, hasil pengukuran tinggi badan 10 siswa sebagai berikut, satuannya sentimeter. Tentukan modus data tersebut. Yang ketiga, terakhir, hasil penilaian harian matematika dari 8 anak adalah sebagai berikut. Tentukan modus data tersebut. Nah, coba kalian cermati nomor 1. Jadi, tentukan modusnya. Modusnya adalah modus yaitu data yang sering muncul. Coba kalian cermati mana yang sering muncul. Data mana? Ya, 60-nya ada 2. 70-nya ada 2. Dan yang lain masing-masing ya 1. Sehingga modusnya adalah ya, modusnya adalah 60 km per jam dan 70 km per jam. Jadi karena masing-masing ini ada 2 kali muncul. Berikutnya nomor 2. Kalian cermati mana yang sering muncul dari data tersebut. Yang sering muncul adalah mana? Ya, yang sering muncul adalah 170. Ya, muncul 2 kali. Masing-masing yang lain itu 1 kali. Berikut nomor 3. Manakah data yang sering muncul? Data yang sering muncul mana? 77 1 kali, 62 1 kali, 72 1 kali, 54 1 kali, 76 1 kali, 57 1 kali, 81 1 kali, 70 1 kali. Sehingga modusnya tidak ada. Ya, karena masing-masing hanya muncul 1 kali sama semuanya, maka modus data tersebut adalah tidak ada. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang menentukan modus. Terima kasih kalian telah mengikuti video pembelajaran ini yang baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terang anak sudah paham kan ya? Ikuti terus channel Pak Desomat Solusi Matematika. Belajar bersama, solusi matematika semakin cerdas dan cermat. Semoga bermanfaat.